Sobat Kumis, kembali lagi di Kumis Spesial Penelusuran bersama gue Patrick dan juga Carol. Kumis penelusuran kali ini konsepnya rada berbeda nih, Carol. Kenapa berbeda? Karena sekarang kita sudah berada di daerah Kota Tua Jakarta. Tepatnya di mana, Pat? Tepatnya berada di Gudang Angker Batavia. Tempat ini tuh lagi hits banget, lagi viral banget diomongin sama orang-orang karena sering banget bikin orang pingsan nih. Iya, kira-kira gimana sih? Pada penasaran kan tempat ini tuh seremnya tuh gimana sampai bisa bikin orang pingsan? Sebenarnya lu tuh serem, lu tuh takut apa enggak sih? Soalnya kayak gue tuh takut tapi penasaran juga nih, Mbak Carol. Sama sih, gue tipe yang kayak takut tapi kayak kepo aja, penasaran gimana sih kira-kira tempat ini tuh ada keseruan apa sih dan kenapa bisa serem banget sampai orang-orang tuh bisa pingsan katanya. Iya, soalnya kita berada di depannya aja tuh udah scary banget enggak sih kelihatannya? Vibe-nya udah bener banget. Pasti sobat-sobat Kumis di rumah penasaran, ayo terus ikutin kita. Bantai!
Oke, jadi Gudang Angker Batavia itu rumah hantu berkonsep dengan gudang penyiksaan. Jadi yang kita angkat ini sosoknya Beatrix Vandenberg. Si Beatrix Vandenberg itu tokoh historical fiction. Jadi sosok yang psikopat, terus kejam. Nah, terus dia tinggal di Indonesia dan punya rumah di Indonesia. Dia bekerja sama dengan tentara VOC untuk melancarkan bisnisnya. Bisnisnya itu tentang gudang rempah. Gitu. Jadi di ruang satu itu ada mini galeri, jadi kita ada edukasinya. Edukasinya itu ada sejarah Jakarta tua, nah terus ada foto-foto penyiksaannya Beatrix Vandenberg, terus juga ada alat-alat penyiksaan, kita displaynya. Terus ada foto booth, di ruang duanya ada display alat penyiksaan. Jadi sosok Beatrix Vandenberg itu sosok yang emang udah disebutin di awal tadi, psikopat. Dia emang bener-bener kejam, dia suka menyiksa. Dan akhirnya tahanan-tahanan itu disiksa begitu sadisnya dari alat-alat penyiksaan dia, seperti cucking stool, terus ada blood eagle, nah terus ada Judas cradle, nah terus juga ada alat-alat penyiksaan yang kecil-kecil lainnya. Jadi kemarin emang beberapa pengunjung ada yang histeris, ada yang pingsan, terus juga ada yang jatuh, ada yang gimana ya, ada yang kesurupan. Tapi sebenarnya bukan kesurupan sih, itu kayak emang dia ngeluapin ekspresinya aja, stres kayak gitu, keluar saking seremnya jadi ya gitu. Oh iya, ada yang ngompol juga. Ada yang ngompol juga kemarin, ibu-ibu juga. Ada yang ngompol juga, terus kita bawa keluar bareng-bareng, kita nyalain lampu emergensinya. Nah, terus ya udah kita tenangin, kita kasih minum segala macam gitu. Kenapa harus datang ke sini? Karena rumah hantunya itu udah serem banget, didukung sama rumahnya yang udah tua terus berakar. Terus yang kedua, kita juga nyediain mini galeri, terus display-display penyiksaan, dan itu jarang banget ditemuin di rumah hantu lainnya. Kayaknya cuma ada di Gudang Angker Batavia aja deh. Serem banget. Gak bisa berkata-kata sih, aku gemeteran. Ayah aku sempat jatuh juga tadi, karena dikejar-kejar. Iya. Aku sampai gemeteran sih. Allah. Sumpah gak kuat di dalam dikejar sama hantu-hantunya. Gak nge-expect sih kalau misalnya bakal seserem ini. Iya. Kira cuma yang biasa-biasa aja, soalnya kita diam-diam. Di sebelah juga kayaknya gak terlalu serem kayak gini ya. Kalau yang di sebelah cuma diem doang, kalau yang ini dikejar-kejar sama kamu. Gak tahu nama hantunya, cuman tadi yang ngejar-ngejar itu serem banget. Serem sih. Iya, seperti apa kak? Kayak gunti ya, kunti-kunti. Mbak Kuntilanak kalau gak salah. Oke, halo Sobat Kumis. Kita baru selesai keluar dari Gudang Angker Batavia. Sumpah serem banget, ada banyak banget atraksi dari setan-setan mereka yang unpredictable sih menurut aku, Mbak Carol. Iya, saran aku yang spot jantung atau yang kagetan, jangan coba-coba masuk ke sini sih. Tapi kalau yang kalian punya adrenalin, mau ngetes adrenalin kalian, silakan ya mampir ke sini. Jadi apa gitu? Sumpah ada kejadian yang tadinya gue kira patung, ternyata orang. Tiba-tiba ada yang teriak dari kanan, kiri. Untung kita nggak terjadi physical attack di situ ya, Sobat Kumis. Tapi beneran seru banget, worth to try. Aku sampai dicakar tuh sama Carol tadi berkali-kali karena saking shocknya. Banyak banget yang emang kalian harus coba deh. Kita nggak bisa jelaskan dengan kata-kata ya, Carol. Iya, pokoknya top banget deh. Ya, kita pengen ngos-ngosan kayak gini, Sobat Kumis ya. Dan Gudang Angker ini tuh berdasarkan real historical fiction yang bakal diceritain semuanya di dalam nih, Carol. Iya, dan tempat ini bakal ada di Kota Tua sampai 14 Juli 2024. Jadi buat kalian yang penasaran, langsung datang aja ya ke Kota Tua. Langsung cepat, oke? Serem banget, sumpah, Paul. See you guys.